Selanjutnya, sebagai ungkapan rasa syukur kita dan sejenak kita berdoa bersama, yang pada kesempatan hari ini akan dipimpin oleh Bapak Imam Hanafi MAG dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha ushul ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas kasih sayang-Mu yang tiada bertepi, tak terhitung sudah nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Sebagaimana pagi ini di tempat yang insya Allah Engkau barokahi ini, Engkau izinkan kami mengikuti, menyaksikan rapat paripurna DPRD Kabupaten Gresik, pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu Ketua DPRD Kabupaten Gresik masa jabatan 2019-2024. Semoga Engkau berkenan meridhoi semua ini sebagai wujud syukur dan pengabdian kami kepada-Mu, ya Allah. Ulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, bimbing, kuat, sehat, selamatkan kami semua, terutama kepada saudara kami yang baru saja mengucapkan sumpah dan janji, agar ke depan semakin amanah dan istiqomah dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yakhruju minad dhulumati ilan nur, merubah situasi yang gelap ke situasi yang terang benderang penuh cahaya, merubah karakter tabiat yang penuh emosi dan kekerasan menjadi pribadi yang punya kepribadian santun, merubah kondisi ketidakberdayaan menjadi semangat penuh kesejahteraan. Ya Aziz, ya Ghaffar, ampuni dosa kami semua, ya Allah, dan terimalah doa-doa yang kami panjatkan ini. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penutupan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Saya ucapkan terima kasih kepada para petugas yang telah melaksanakan proses pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu Ketua DPRD. Hadirin rapat dewan yang terhormat, demikian tadi telah kita ikuti bersama pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu Ketua DPRD Kabupaten Gresik masa jabatan 2019-2024 dari fraksi PKB. Saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gresik mengucapkan terima kasih kepada saudara
Haji Fandi Ahmad Yani SE yang telah menjalankan tugas dengan baik, dan juga mengucapkan selamat kepada Saudara Haji Muhammad Abdul Qadir SPD sebagai Ketua DPRD, dan selamat bekerja sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gresik yang baru, dengan harapan dapat bekerja sama untuk meningkatkan kinerja DPRD dalam mengabdi kepada masyarakat Gresik. Hadirin rapat dewan yang terhormat, demikian selesailah rapat paripurna dewan hari ini. Dan sebelum rapat paripurna dewan hari ini saya akhiri, saya atas nama pimpinan dewan mengucapkan terima kasih kepada saudara bupati dan hadirin semuanya, serta mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana selama memimpin rapat ini terdapat sesuatu yang tidak berkenan di hati. Maka dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna dewan melalui video konferensi hari ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.